Simpul pangkal yaitu simpul yang sering digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul. Ada dua cara dalam membuat simpul pangkal. Yang pertama yaitu dengan cara membuat lingkaran. Ini hasil akhirnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara dililitkan. Gitu. Hasilnya sama. Jangkar berfungsi untuk membuat tandu darurat dan mengikat ember atau timba. Berikut cara membuat simpul jangkar. Simpul hidup ini berfungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Biasanya simpul ini digunakan untuk mengikat hewan. Tali. Simpul ujung tali berfungsi agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Berikut cara membuat simpul ujung tali. Baiklah, perkenalkan nama saya Renda Wijayanti. Saya akan mempraktekkan simpul lasso dan juga pita. Jadi yang pertama itu adalah simpul lasso, di mana ini ada dua ujung tali. Yang satu kita taruh saja. Nah, yang ini kita ikat seperti ini. Kita masukkan. Lalu menjadi seperti ini. Ujung yang satunya lagi kita ambil dan kita masukkan ke dalam lubang dari ikatan yang setelah kita ikat tadi. Setelah itu kita tarik saja, enggak kencang, dan jadilah tali atau simpul lasso. Selanjutnya yaitu simpul pita. Nah, caranya yang pertama adalah kita gabungkan dua ujung tali ini menjadi bagian yang sama panjang, lalu kita atau lipat dulu seperti ini. Setelah itu kita masukkan ujung kedua ujungnya tadi ke dalam sini dan kita tarik.
dan jadilah simpul pita. Bagaimana membuat simpul mati? Untuk menanjak, di mana simpul mati ini untuk menyambungkan kedua tali. Jadi yang pertama itu tali yang sebelah kanan itu ujung sama ujungnya harus ketemu terlebih dahulu. Lalu yang kedua juga di ujungnya harus ketemu. Lalu yang ini digunting seperti ini. Lalu tali yang sebelah sini masuk. Sudah masuk. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Milana Mardotila. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat simpul bowline dan ya, saya Salman Farizi akan mempraktekkan simpul fisherman atau simpul nelayan gandar, yang dimana fungsi simpul ini adalah untuk menyambungkan dua tali yang diameternya sama. Baiklah, saya akan mempraktekkannya. Sebelumnya talinya dibuat begini dulu, begini. Kemudian ikatkan tali yang satunya seperti ini. Dapat dilihat ini, dan juga yang satunya juga diikat sama seperti yang tadi. Ikatkan begini ya, bentuknya dikuatkan, dan juga yang ini dikuatkan juga, dan kemudian tinggal ditarik. Nah, ini bentuknya, menyambungkan dua tali yang diameternya sama. Sekian, terima kasih. Lalu di sini saya akan mempraktikkan bagaimana membuat simpul patah. Kita cukup menggunakan satu tali dan ujungnya tali. Bikin dua tali. Lalu menjadikan batu seperti ini. Lalu kita coba pakai tongkat. Ini jadinya. Lalu ditarik dan dirapikan. Perkenalkan, nama saya Fitri Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat simpul butterfly dan simpul brushing. Di
yang dibutuhkan adalah tali basah dan talinya adalah simpul krusik. Caranya adalah dengan melipat tali jadi dua bagian ini, lalu lipat lagi sekali lagi jadi seperti ini. Nah, dua lubang ini kita satukan, lalu masukkan ke dalam stok. Bisa dimasukkan, kita tarik. Kita tarik, ini dikeluarkan lagi. Lalu kita lilit lagi sekali lagi seperti ini. Dan tali yang ini kita masukkan ke dalam lubang ini. Lalu tarik tali ini, talinya sampai ujung. Itu tarik, kita kencangkan, kita tarik dan kencangkan. Adalah simpul butterfly, caranya adalah akan tali di sini, lalu ambil ujung yang ini, kita lilitnya ke tangan sebanyak 2 kali, lalu yang lilitan terakhir ini kita letakkan ke ujung sini, tahan. Nah, baris yang paling depan ini kita masukkan ke dalam sini, lalu tarik dan keluarkan dari tangan dan tarik. Jadi